ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Maaf pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh bersyukur kepada Allah yang semata karena nikmat darinya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka tawasul bil haq, tawasul bis sabr. Tetap terus menerus kita mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui kesempatan-kesempatan mulia seperti ini, berada dalam majlis-majlis ilmu yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala semakin memudahkan jalan menuju kepadanya, jalan menuju surga sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, man salaka tariqa يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه. Siapa yang menempuh sebuah jalan yang di dalamnya dia menuntut ilmu, dia keluar dengan maksud mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan baginya, jalan ke surga dengan upaya itu, dengan ilmu itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yang telah sampai pada pembahasan as beberapa syubhat, syubhat atau keraguan-keraguan yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik. Baik. Lewat berapa syubhat dan yang terakhir yang masih dalam pembahasan kita, yaitu syubhat mereka mengatakan bahwa ayat-ayat yang berhubungan dengan musyrik pembahasan yang lalu itu terhadap orang musyrik yang menyembah berhala. Adapun kami, katanya, bukan berhala. Iya, kami ini mendatangi orang-orang soleh, kuburan-kuburan orang soleh, bukan berhala. Bagaimana mungkin kalian bisa menyamakannya? Beliau jawab syubhat ini, iya, menjelaskan bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik pada zaman Nabi, ada yang menyembah berhala, dan di antara mereka ada yang menyembah orang-orang soleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Terlewat satu ayat, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilata ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmata wa yakhafuuna 'adaba inna adaba rabbika kana mahdura. Ayat itu tegas menunjukkan bahwa orang musyrik ini yang disebutkan dalam ayat ini berdoa meminta kepada orang-orang yang justru tegak di atas petunjuk Rasulullah SAW, iya, ikhlas kepada Allah, berupaya mendekatkan diri kepada Allah, cinta kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, takut kepadanya, tapi justru mereka yang disembah. Ini jelas merupakan bentuk bahwa di antara sembahan orang musyrik adalah mereka orang soleh. Baik, kita lanjutkan. Wa yad'una Isa ibn Maryam wa ummuhu. Mereka orang-orang musyrikin, di antara mereka ada yang berdoa menyeru kepada Isa anak Maryam dan kepada ibunya. Dalilnya dalam surah Al-Maidah ayat 75, 76,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Kana ya'kulani at-ta'am, undur kaifa nubayyinu lahumul ayat, thumma undur anna yufarrun. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a, wallahu huwas samii'ul 'aliim." Baik, kata beliau rahimahullahu taala, tidaklah Al-Masih anak Maryam itu kecuali hanyalah rasul, utusan Allah, yang mana telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Sementara ibunya adalah Siddiqah, wanita yang sangat jujur, sangat hebat dalam membenarkan. Keduanya, anak dan ibu, keduanya ya'kulani ta'am. Ketika hidupnya makan makanan sama dengan manusia. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat itu. Kemudian perhatikan bagaimana mereka berpaling. Jelasnya kenyataan bahwa keduanya adalah manusia, tapi tetap di antara orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan keduanya sebagai sembahan, sandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bagaimana mereka berpaling, padahal ayat-ayat itu sangat jelas yang menunjukkan bahwa keduanya adalah manusia, yang satunya adalah rasul dan ibunya adalah Siddiqah. Baik, kemudian kata Allah, katakan kepada mereka, apakah kalian menyembah selain Allah, yang mana selain Allah itu kalian tahu tidak memiliki untuk kalian satupun bahaya dan tidak pula manfaat. Ini orang musyrikin paham, yang mereka sembah selain Allah itu tidak bisa mendatangkan bahaya, tidak pula manfaat. Allah ingatkan, kalian menyembah selain Allah yang seperti ini keadaan ini. Padahal wallahu huwas samii'ul 'aliim, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Titik pembahasan di sini bahwa mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Nabi Isa dan ibunya, dan keduanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kata beliau, wadkurlah qaulahu ta'ala. Kemudian sebutkan juga kepadanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yawma yahshuruhum jami'a thumma yaqul lil malaikati ahaulai iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budun al jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Dalam surah Saba ayat 40-41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah pada satu hari ketika Allah mengumpul mereka seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala mengumpul mereka seluruhnya pada mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, kepada para malaikat. Kenapa malaikat juga mau? Dia apa ini malaikat? Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Apakah mereka-mereka itu menyembah kalian? Jelas sekali menunjukkan bahwa ada yang menyembah malaikat. Mau diungkap di padang mahsyar bahwa penyembahan kepada selain Allah walaupun malaikat itu tidak ada guna, tidak ada gunanya. Kesyirikan yang menjerumuskan seseorang ke dalam bencana-bencana yang sangat mengerikan. Para malaikat menjawab, qalu, mereka menjawab, subhanak, kami sucikan engkau ya Allah dengan sesuci-sucinya. Anta waliyuna min dunihim, engkau adalah wali kami selain mereka. Jadi malaikat berserah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan tuduhan ini. Mereka awali jawabannya dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuci-sucinya. Tidak mungkin
dia yang betul-betul mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang betul-betul mensucikan Allah Subhanahu wa taala mau menduakan Allah, apalagi memasang diri mereka untuk disembah sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat jelaskan kenapa sampai mereka ia disembah. Balkanu ya'buduna al-jin aktsaruhum bihim mu'minun. Iya, bahkan yang sebenarnya mereka itu menyembah jin-jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin. Jin ini yang bermain, menampakkan diri seolah-olah mereka Jibril, mereka Mikail, mereka Israfil. Ya, orang-orang bodoh tertarik menyerahkan penghambaan kepada yang dianggap malaikat ini. Ya, titik pembahasan kita, ya, bahwa di antara bentuk sembahan orang-orang musyrikin adalah menyembah malaikat. Walaupun dalam kenyataannya jin yang telah memperbodoh mereka, tapi si penyembah sendiri menganggap menyembah malaikat. Baik. Qaulahu ta'ala, dan bacakan pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah 116, wa idkhala Allahu ya Isa ibn Maryam أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Isa anak Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikan saya dan ibuku menjadi dua tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tandingan baginya? Kamu yang katakan itu? Kamu yang ajarkan? Kamu ajak orang-orang? Sebab ini kenyataan yang ada sekarang. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya Nabi Isa, siapa yang disembah? Walaupun Allah tahu, Allah Subhanahu wa taala tahu, tetapi apa? Iya, di pada mahsyar Allah ingin nampakkan keadilannya. Maka Isa alaihi salatu wassalam menjawab, qala subhanak. Beliau berkata, saya sucikan engkau ya Allah dengan sesuci-sucinya. Sama jawaban malaikat? Iya, awalnya sama jawab malaikat awalnya? Ya. Yeah. Ini sama jawaban malaikat disembah? Iya, yeah. Ketika malaikat jawab, jawabannya yang pertama subhanak. Nabi Isa alaihi salam juga jawaban pertamanya subhanak. Jelas? Kalau kita pahami dua jawaban ini, maka kita bisa memahami makna dari makna subhanak. Bahwa kalimat subhanak adalah kalimat penghancur kesyirikan. Penghancur kesyirikan. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala, yang paling harus, yang paling pertama masuk di dalamnya, dalam kesuciannya adalah sucikan Allah dari berbagai sekutu, dari berbagai tandingan. Jangan sekali-kali menganggap ada yang bisa, sekedar bisa, walaupun kamu tidak sembah. Sekedar menganggap ada yang bisa dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali. Sebab itu sudah menyatakan kekafiran bagi kamu. Subhanak, saya sucikan engkau ya Allah dengan sesuci-sucinya. Ayakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas bagi saya untuk mengatakan apa yang bukan merupakan hak bagiku. Artinya Nabi Isa menyatakan bahwa bagaimanapun hebatnya beliau tercipta, dengan kalimatullah kun, jadi maka jadi, tanpa bapak bisa terwujud manusia yang sangat luar biasa. Dengan keistimewaan-keistimewaan yang sangat luar biasa, beliau nyatakan bahwa dia tidak mempunyai hak untuk dijadikan tandingan siapapun, malaikat, Nabi Isa, siapapun. In kuntu qultu, kata beliau, jika kalau dulunya memang saya telah mengatakannya, faqad alimta, kamu sungguh telah mengetahuinya ya Allah. Kamu pasti tahu ya Allah. Keyakinan orang yang beriman, apalagi keyakinan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini bahwa semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan, kalau memang saya pernah ucapkan, iya, maka pasti kamu betul-betul mengetahuinya ya Allah. Fa'alamu ma fi nafsi,
wala a'lamu ma fi nafsi. Kamu ya Allah mengetahui apa yang ada dalam diriku, sementara saya tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa Nabi Isa bukan bahagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu beliau terbatas. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguh engkau ya Allah, engkau lah yang maha mengetahui segala yang gaib. Jelas. Ayat-ayat yang sangat tegas, jelas. Iya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Bahwa mereka-mereka orang-orang soleh. Iya. Pada ayat yang pertama, di antara penafsirannya jin-jin. Iya. Jin-jin yang sebelumnya disembah oleh orang musyrikin. Ketika dia Islam, mereka Islam betul-betul di atas keikhlasan, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Allah, takut kepadanya, mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mereka tetap disembah. Kemudian ada orang soleh yang lain dari kalangan malaikat, kalangan Nabi, mereka disembah dan mereka nyatakan bahwa mereka tidak punya hak. Inilah yang benar. Dan inilah makna dari la ilaha illallah yang Allah tegaskan dalam banyak ayat. Di antaranya, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ya, demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala semata yang hak. Semata yang hak. Terus yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah batil, tidak punya hak sedikit pun juga. Sekarang gugur syubhat orang-orang yang mendatangi orang-orang soleh ke kuburan mereka, memaksudkan ibadah kepada orang soleh. Sebab mereka menganggap ayat-ayat yang berhubungan dengan mengharapkan syafaat atau kebaikan, atau yang semisal itu kepada selain Allah, itu nanti dianggap kesyirikan kalau kepada berhala. Adapun kepada orang soleh tidak. Maka ayat ini menggugurkan syubhat itu. Sama. Apakah yang disembah iblis atau yang disembah Jibril, sama saja musyrik. Keduanya, kedua bentuk kejahatan ini menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qullah. A'arafta anna Allah kaffara man qasada al-asnam wa kaffara aida man qasada al-salihin wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sekarang tanya dia, si pelontar syubhat yang mengeluarkan syubhat, tanya, apakah sekarang kamu telah paham bahwa Allah menyatakan kafirnya orang-orang yang memaksudkan berhala, dan Allah juga nyatakan kafirnya mereka-mereka yang memaksudkan orang-orang soleh, dan Nabi perangi seluruhnya tanpa dibedakan? Bisa dipahami sekarang? Pertanyaan ini untuk kita juga, ya. In qal al-kuffaru yuriduna minhum ana ashhadu anna Allah والنافع الدار المدبر لا أريد من لا أريد إلا من والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. واقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقوله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Lihat lebih jauh. Jika si penyembah kubur atau orang musyrik ini mengatakan lagi, orang-orang kafir yang disebutkan dalam ayat itu, mereka kafir, yuriduna minhum, mereka memang menginginkan kebaikan, manfaat itu dari orang soleh itu, anggaplah ia orang soleh, ya.
mereka kafirnya karena memang mengharapkan manfaat dari mereka. Adapun saya bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala semata yang memberi manfaat, yang mendatangkan bahaya, yang mengatur segalanya. Saya tidak menginginkan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya meyakini orang-orang soleh itu sama sekali tidak punya urusan sedikit pun juga dalam perkara ini, dalam manfaat maupun dalam bahaya. Tapi saya maksudkan mereka, arahkan doa kepada mereka, permohonan kepada mereka, sembelihan kepada mereka. Saya maksudkan mereka ini, maksudnya adalah karena saya mengharap kepada Allah, dari Allah syafaatnya mereka. Jadi pahami? Ya. Ini syubhat ini. Gimana menjawabnya ini? Jawabannya jelas sekali. Kata Syekh jawab. Iya. Bahwa ucapan itu persis ucapan orang kafir yang ada dalam Al-Quran. 100% sama. Menyangka ternyata 100% sama ya. Kata Syekh. Hada anna hada qawlul kuffar sawa'an bisawa'. Ini adalah ucapan orang kafir sawa'an bisawa', sama persis. Kalau orang berilmu, tidak gampang dikasih bodoh-bodoh. Kita tidak punya ilmu, weh, cocok. Ya tahu, memang salah kalau dibilang orang musyrik. Mereka tidak menganggap, mereka tidak menganggap bahwa orang soleh ini Syabul Qadir Jilani Amlapeo Datori Musen Yusuf Sunan Ampel Sunan Giri dan beberapa yang didatangi di Indonesia. Kami meyakini mereka itu sama sekali tidak punya urusan memberi manfaat, menolak bahaya, itu hanya milik Allah. Kami hanya harapkan dari Allah Subhanahu wa taala perkara ini. Tetapi kami maksudkan mereka karena mengharap dari Allah syafaatnya mereka itu. Kami maksudkan mereka, mereka ini kan yang mereka lakukan, datangi kuburannya apa? Ada ucapan kepada mereka. Kami maksudkan mereka, tapi kami harapkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala syafaatnya mereka. Kata Syekh, persis ucapannya orang kafir. 100% sama. Kata beliau, bacakan kepada orang ini firman Allah Subhanahu wa taala. Az-Zumar ayat 3. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Orang yang mengambil pelindung aulia, wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat apa kata mereka. Mana'abuduhum, kami tidak menyembah mereka, kami tidak memaksudkan mereka. Illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali satu maksud kami, supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Ini ucapan orang musyrik. Yang mereka inginkan, sehubungan dengan perbuatan mereka dengan sembahan selain Allah itu, yang mereka inginkan adalah supaya melalui mereka itu mereka didekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Berarti tujuannya di mana? Allah kan? Kedekatan di sisi Allah kan? Kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya melalui mereka. Disitulah kesyirikan. Saya akan juga firman Allah Subhanahu wa taala surah Yunus 18. Ucapan orang musyrik. Wa yaqulun, mereka mengatakan, orang musyrik mengatakan, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama kan dengan ucapan di atas? Mereka itu pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama di atas, mereka mengharapkan dari Allah apa? Supaya mereka dapatkan syafaat. Syafaatnya mereka ya. Sama.
Mereka itu pemberi syafaat kami. Makanya kami lakukan seperti ini di kuburannya atau di ininya, di apanya. Yang bisa lah menghubungkan dengan mereka. Sebab yang diinginkan syafaatnya mereka. Teka mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini ilmu penting jemaah, bahwa di antara orang musyrik ada yang betul-betul meyakini bahwa yang memberi bahaya mendatangkan manfaat, menolak bahaya demikian pula menolak manfaat, yang mengatur manfaat dan bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna umum, masuk di dalamnya apa? Menyembuhkan atau tidak? Dapat rezeki atau tidak? Iya. Perkara manfaat dan bahaya, mereka yakin betul. Orang-orang musyrik, antara orang musyrik mereka yakin betul hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengungkap kisah keislaman siapa? Dimat. Sahabat Dimat. Ahli Ruqyah. Ketika datang ke Mekah, menjumpai orang-orang bodoh musyrik. Musyrikin mengatakan Muhammad itu orang gila. Dan dia tertarik karena gila. Saya kan bisa meruqyah. Katanya di mana dia? Di mana dia? La'allallaha ayyashfiyahu ala yadayya. Dia itu jawabannya. Semoga Allah menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Ini ucapan orang musyrik. Ini belum Islam di mat. Sebab belum bertemu Nabi ini. Semoga Allah menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Berarti siapa yang diyakini menyembuhkan? Dan ketika berjumpa dengan Nabi SAW, dia perkenalkan keahliannya. Selanjutnya dia katakan, telah banyak yang sembuh, telah banyak yang Allah sembuhkan dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, melalui kedua tanganku. Telah banyak yang Allah sembuhkan. Allah sembuhkan dengan kehendak Allah, sembuh melalui kedua tanganku. Ini ucapannya ketika berjumpa dengan Nabi SAW. Maka mari kemari, saya ruqyah, saya mau baca-baca. Akhirnya Nabi baca innal hamdalillah dan seterusnya, sampai wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nabi ulangi 3 kali. Akhirnya dia Islam setelah mendengar kalimat mulia yang beliau tidak pernah dengar. Mengalahkan seluruh kalimat dukun, tukang sihir, penyair dan yang semisal itu. Baik. Ayat ini 2 ayat yang menjadi pokok dalam banyak syubhat. 2 ayat ini adalah 2 ayat yang menjadi pokok dalam banyak syubhat. Perhatikan betul, orang musyrik itu menginginkan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang musyrik zaman jahiliyah. Qarribuna ila Allahi zulfa, supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Coba lihat, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi bukan sekedar mendekatkan, bukan sekedar yuqarribuna ila Allahi, titik, tidak. Supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah, tidak. Ada tambahan kata zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Siapa yang mereka inginkan? Memaksudkan orang soleh atau dengan memaksudkan selain Allah itu, apa yang mereka inginkan? Supaya melalui mereka, mereka didekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Berarti yang mereka inginkan apa? Ingin kedudukan mulia di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka inginkan kedudukan yang sedekat-dekatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan kepada kita bahwa maksud bukan menjadi jaminan utama. Jadi bagus tidak maksudnya?
Bagus tidak maksudnya? Ingin dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tapi ternyata mereka lah orang musyrik. Ini ucapan orang musyrik. Ayat yang kedua menjelaskan kepada kita bahwa haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka sendiri mengatakan bahwa yang mereka maksudkan, yang mereka ibadahi, yang mereka serahkan ibadah kepada kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala itu, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemberi syafaat. Di sini sebenarnya kita sudah bisa memaknai, kita bisa sekaligus membantah syubhat yang kedua. Sebab apa? Tidaklah mereka mencari, tidaklah mereka mencari pemberi syafaat supaya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali pasti orang-orang yang mereka anggap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu apa? Pasti sembahan mereka adalah orang-orang soleh. Makanya jangan heran kalau orang musyrik benci juga syaitan. Jangankan orang musyrik. Orang-orang musyrik yang mengaku muslim, orang-orang jelas kafir, Yahudi, Nasara, tanya, suka syaitan tidak? Atau antum panggil orang Nasara bilang, sini kamu syaitan. Marah betul itu. Siapa mereka benci sama syaitan? Sini kamu iblis. Oh, iblis musuh besar mereka. Ini semisal itu. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu bukan hanya dalam bentuk semisal. Kesyirikan sehubungan dengan orang soleh ini lebih harus dipahami. Sebab di sinilah banyak orang yang terjerumus, dan dari sinilah banyak orang dijerumuskan. Ingat, kesyirikan pertama terjadi di muka bumi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sehingga Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama diutus pun diutus. Kesyirikan yang pertama ini juga sebabnya adalah orang-orang soleh. Sembahan-sembahan mereka, wadda la tadarunna wadda wala suwa'a wala yaquta wa ya'uqa wa nasra, ini semuanya adalah nama-nama orang-orang soleh. Nama-nama orang-orang soleh. Nama-nama orang-orang soleh. Orang-orang Yahudi menyembah Uzair. Orang-orang soleh atau yang dianggap Nabi sebagai anak Allah. Orang-orang Yahudi Nasara, Isa, ibunya. Orang-orang musyrikin pada zaman Nabi. Di antaranya menyembah Lat. Lat. Lat itu siapa? Lat itu orang baik pada zamannya. Mereka anggap sebagai orang soleh. Sebab apa? Ketika hidup Al-Lat ini, dia sering membuat adonan roti, kemudian memberi makan orang-orang haji. Yang mereka orang baik. Nah, ketika meninggal, sudah kuburannya yang jadi. Sekarang sembahan-sembahan selanjutnya, sembahan-sembahan selanjutnya. Kuburannya siapa yang ramai? Bukan kuburan penjahat. Bukan kuburan penjahat yang paling ramai. Yang ramai itu kuburan yang dianggap apa? Wali Allah, orang soleh, orang mulia, punya kehebatan, punya ini. Pokoknya orang-orang yang dianggap dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kesyirikan bukan hanya dalam bentuk itu, ada juga kesyirikan, biar yang jelas kuburan tua ya ramai juga. Ada juga orang musyrik mendatangi pepohonan. Pepohonan, penghuni kubur, penghuni sungai. Ini musyrik, orang musyrik juga. Tapi bukan hanya itu orang musyrik. Orang musyrik yang berhubungan dengan orang soleh ini berbahaya. Yang ibadah kepada orang soleh dipimpin oleh tokoh-tokoh agama, kiai, andre guruta, dan yang semisal itu. Ini gelar-gelar ini, tokoh-tokoh agama. Kiai, andre guruta, atau ustad, atau syekh, atau apa saja. Diarahkan ke kuburan-kuburan mereka, mengharapkan berkahnya mereka, mengharapkan ininya, mengharapkan itunya.
Dalam rangka apa? Tidak dikatakan ayo pergi menyembah mereka, tidak mungkin. Ya, ayo pergi melakukan kesyirikan di kuburan mereka. Oh, bukan itu ucapannya. Sama di sini, apa di sini dikatakan? Liqarribuna ilallahi zulfa. Apa mereka maksudkan di sini? Mereka inginkan apa? Supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Iya. Apa mereka mengatakan? Supaya kita semakin jauh dari Allah. Supaya kita masuk ke dalam neraka. Iya. Haulai syufa'auna indallah. Ini orang ini kesyirikannya orang musyrik. Mereka itu pemberi syafaat kami di sisi Allah. Mereka tidak mengatakan mereka itu sembahan kami selain Allah. Mereka itu kesyirikan yang kami anggap tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, mereka tidak katakan seperti itu. Tapi Allah hukumi mereka mengambil tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu penting. Penggunaan bahasa tidak menjadi perbedaan. Apapun bahasanya, kalau memang sama hakikatnya, sama hukum, sama hukumnya. Tentang kekuburan orang soleh, ya ziarah kubur. Ziarah kubur kan ada. Bagus ziarah kubur. Tetapi apa maksudnya? Ziarah kubur yang dituntunkan dalam Islam apa? Yang pertama, la tashaddur rihal. Jangan berlebihan melakukan perjalanan jauh. Ini apa? Ini dari luar negeri datang. Satu kabupaten dari satu provinsi dah berlebihan. Kata Nabi, la tashaddur rihal illa fil masjid salasa. Tidak boleh berlebihan dalam melakukan perjalanan untuk ibadah yang semisal itu kecuali pada tiga masjid. Masjidil Haram, masjidku ini kata Nabi SAW, dan Masjidil Aqsa. Tidak boleh. Kuburan tidak boleh. Banyak orang haji itu haram. Iya. Kalau memasukkan dalam manasiknya, dalam niatnya, iya. Saya mau mendatangi kuburan Nabi. Tidak boleh. Orang mau haji itu mendatangi masjid Nabi. Nah, tapi kalau sudah sampai di sana, bisa mendatangi. Siapa sudah sampai di sana, bisa mendatangi kuburan Nabi. Untuk apa? Memberi salam, salawat. Tapi jangan menganggap salam dan salawatnya di samping kuburan Nabi lebih hebat daripada salam dan salawatnya orang di sini ya. Belum tentu. Belum tentu lebih hebat. Sebab Nabi telah tegaskan, dimanapun kalian memberi salam dan salawat, maka sampai kepada. Iya, yang paling hebat, yang paling ikhlas. Nih, ziarah kubur. Orang ziarah kubur untuk apa? Mengingat mati. Ziarah kubur mendoakan orang yang mati. Tapi yang dilakukan oleh rombongan ziarah kubur apa? Bukan mengingat mati. Macam-macam. Mau cari apa? Belum dapat jodoh saya. Saya mau melakukan perjalanan jauh ini. Mau merantau berdagang. Bagaimana supaya sukses? Harus ziarah ke kuburannya ini. Kau lihat, beda sekali. Tapi tetap namanya ziarah kubur. Lihat rombongannya itu, berbes-bes, rombongan ziarah kubur. Sampainya di sana, bukan mendoakan, minta. Yang dikubur itu justru perlu sama yang hidup supaya didoakan. Kita datang minta. Lihat dongoknya manusia. Doakan kaum muslimin ingat mati. Makanya dalam doa yang dituntunkan oleh Nabi Sallam, beri salam, kemudian nyatakan bahwa kami juga pasti akan menyusul kalian. Nas'alullaha lakumul afiyah, lana walakumul afiyah. Kami meminta kepada Allah untuk engkau, untuk kalian dan untuk kami supaya kami diselamatkan, kalian juga diselamatkan. Kalau mengantar jenazah, doanya supaya setelah dikubur, minta supaya didoakan. Supaya mereka diampuni dan dikokohkan dalam menjawab pertanyaan. Mereka diampuni dan dikokohkan dalam menjawab pertanyaan.
mereka yang perlu justru datang untuk meminta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan nama, perbedaan nama ketika sama hakikatnya tidak membedakan hukumnya. Tidak membedakan hukumnya. Kalau demikian dalam ayat ini perbuatan orang musyrik, maka siapapun yang melakukannya dengan nama apapun juga, kalau memang sama perbuatannya, maka perbuatan orang musyrik juga. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh jamaah betul-betul luar biasa. Karena itu orang soleh yang paling hebat, orang soleh yang paling hebat dari umat ini siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Orang soleh kan mencakup semuanya kan? Semua yang soleh. Yang paling soleh adalah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau betul-betul menuntun umatnya agar supaya berjaga-jaga terhadap fitnah orang soleh, fitnah kuburan mereka. Diwasiatkan sahabatnya, Nabi larang sahabatnya, Nabi ingatkan sahabatnya beberapa hari sebelum meninggalnya, bahkan pada saat Nabi sakaratul maut, akan bahaya fitnah sehubungan dengan orang soleh, kuburan-kuburan mereka. Nabi ingatkan mereka, la'anat Allah terhadap Yahudi dan Nasara, mereka telah mengambil kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid, tempat untuk ibadah. Jadi katakan, saya laknat kalian, saya laknat mereka, saya laknat. Nabi nyatakan bahwa mereka ini adalah syirarun nas, manusia yang paling jahat, syirarul khalq. Nabi nyatakan terlarangnya perkara itu. Nabi SAW mengatakan, la taj'al qabri watana yu'bad, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nabi katakan, la taj'al qabri 'ida, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai 'id, sesuatu yang sering didatangi pada waktu tertentu. Id kan id artinya sesuatu yang berulang, berulang, berulang. Iya, jangan-jangan, kata Nabi SAW. Itu pada zaman Nabi, pada zamannya sahabat, tidak pernah ada orang datang khusus datang ke kuburan Nabi SAW berselawat kepada Nabi. Tidak pernah. Tidak ada satupun riwayat. Bahkan ada riwayat pada zaman selanjutnya, pada zaman muridnya sahabat. Iya. Ada orang yang mau, bukan mau minta doa kepada Nabi, mau membaca-baca, mau berdoa kepada Allah, tetapi menganggap bagus kalau di samping kuburannya Nabi, mau mengkhususkan di situ. Maka ditegur siapa? Yang tegur langsung cicitnya Nabi. Zainul Abidin, cucunya Ali radhiyallahu an. Kemudian beliau menyampaikan hadis yang beliau dengar dari bapaknya, bapaknya dari bapaknya, sampai kepada Nabi SAW. Hadith Ahlul Bait. Yang ternyata hadithnya, jangan, Nabi mengingatkan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Kalau kalian ingin bersalawat, bersalawatlah kepadaku dimanapun kalian berada, sampai salawatnya. Itu baru mulai muncul pelanggaran sehubungan dengan kuburan, kuburan Nabi. Kalau sekarang ya jangan ditanya. Isi di Mekah itu, di Madinah, makanya dipasang di situ meja, sudah dipasang pembatas, ada lagi polisinya, tapi tetap begitu ada kesempatan kosong, nah, masuk lagi macam-macam, ada yang melakukan begini, ada yang melakukan begini, ada juga yang tidak, biarlah, kita tidak mau urusan dengan polisi, sentra-sentra belai. Apa sentra-sentra bela? Lihat jalur. Ini garis hijau. Langsung ke kuburan Nabi ini, searahnya ini. Bagus kalau kita sholat langsung menghadap kiblat, langsung menghadap kuburan. Jadi targetnya dari situ. Supaya langsung katanya berhubungan langsung dengan macam-macam jamaah. Kesyirikan-kesyirikan. Apa bedanya dengan orang musyrik ini? Mana aburuhum illa liukharribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak
beribadah kepada mereka, memaksudkan mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Apa bedanya dengan perkataan orang musyrik? Wa yaqulun haula'i syafa'una indallah. Mereka mengatakan bahwa mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini syubhat yang terakhir yang kita bahas. Jadi ada dua syubhat. Syubhat pertama lanjutan dari syubhat sebelumnya, yaitu apa? Mereka menganggap bahwa ayat-ayat yang berhubungan dengan itu ayat-ayat apa? Ayat-ayat yaitu kalau yang disembah itu berhala-berhala, bebatuan, pepohonan. Kami ini bukan, kami ini orang soleh. Masa mau disamakan? Nah, sekarang dijelaskan, ternyata orang musyrik juga menyembah orang soleh. Bahkan ingat, kita jelaskan khusus tentang orang soleh. Bahkan kesyirikan yang pertama sehubungan dengan orang soleh. Sebab apa jamaah? Ketertarikan seseorang kepada orang soleh itu hebat. Dan ini yang dimanfaatkan oleh syaitan. Iya, berlebihan dalam bersikap terhadap orang soleh. Memang benar, harus benar kita dalam bersikap terhadap orang soleh. Kita cintai mereka, kita hormati mereka, dudukkan mereka pada kedudukannya sebagai Nabi dan Rasul Allah. Iya, kita yakini Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat kita imani sebagai malaikat. Demikian seterusnya imam-imam kaum muslimin, para sahabat imam-imam kaum muslimin diakui keutamaan dan kehebatannya dalam Islam, tapi sesuai dengan kadar mereka sebagai hamba yang soleh, bukan sebagai sembahan. Sembahan hanyalah satu, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah, yang diserahkan dan dimaksudkan segala ibadah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, syubhat yang kedua, nyataan bahwa dianggaplah orang soleh, tapi orang kafir itu, nanti orang kafir itu kalau memaksudkan mereka, sementara kami tidak memaksudkan mereka. Iya, kami tidak meyakini bahwa mereka itu memberi manfaat, menolak bahaya, sehingga dengannya kami harapkan mereka. Tidak, justru kami hanya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala supaya kami dapat syafaat mereka. Saya kan datangkan dua ayat, ayat itu yang menjelaskan inilah keadaan orang-orang musyrikin. Baik, ini masih banyak syubhat ya. Ini cukup dulu. Saya pernah menyampaikan bahwa di dalam kitab Barzanji terdapat lafaz yang merupakan ucapan syirik akbar. Hal ini saya sampaikan kepada salah seorang santri pesantren. Kemudian santri itu melaporkan ke pimpinan pondok yang merupakan seorang kiai kenamaan. Dan dia berkata tidak apa-apa. Itu hanya syair-syair untuk memuji Nabi. Tidak ada kesyirikan di dalamnya. Ini, wah, mengerikan misalnya. Ini ucapan kiai ini, tidak apa-apa, iya, hanya syair-syair untuk memuji Nabi SAW. Kalau dia tahu betul, iya, secara rata-rata kiai itu tahu bahasa Arab. Kalau dia tahu betul lafad-lafad itu, iya, dia tahu maknanya lafad-lafad itu, dan dia menganggap tidak apa-apa, dia berusaha menyembunyikannya bahwa tidak ada kesyirikan, maka iya, dia berarti sudah menjadi tauhid. Iya. Sebab ucapannya berarti sudah mengajak orang menyembah. Iya, menyembah Nabi Muhammad SAW. Iya, melalui ucapan-ucapan itu. Kalau dia tahu. Kalau dia tahu. Tapi kemudian dia sembunyikan supaya orang terus terjerumus dalamnya. Pun kalau dia tidak tahu. Iya. Makanya tidak pantas jadi pimpinan pondok. Tapi jadi tukang ojek. Iya. Saya tidak tahu agama jadi pimpinan pondok. Iya. Apanya yang mau diajar? Dia memasang dirinya. Tahu agama, tahu ini. Orang-orang percaya sebab oh begini, sebab begini. Tapi ternyata kosong. Ini apa? Menipu umat atau tidak? Menipu atau tidak? Menipu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Terang-terangan menipu. Saya memasang dirinya kiai. Punya ini dan semisal itu. Itu berarti iya, mengajarkan ini. Menganggap dirinya mengajarkan agama sementara tidak tahu agama. Termasuk kesalahan yang sangat besar. Ingat ayat yang sering kita sampaikan,
ketika Allah menjelaskan dosa yang paling dosa besar kepada yang paling besar. Iya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Lihat urutan dosa-dosa besar ini, katakan tidak ada yang Allah haramkan kepada kalian kecuali ini. Apa itu? Al-fawahish, berbagai kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi. Zina, liwat dan semisal itu berbagai kekejian. Kemudian al-ithm wal baghy, iya, dosa pelampauan, khamar dan yang semisal itu, iya, tanpa hak. Kemudian yang ketiga, ini lebih besar lagi, kalian melakukan kesyirikan kepada Allah padahal sama sekali tidak pernah ada sultan padanya, keterangan padanya. Kemudian ada lebih hebat dari itu. Apa itu? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berkata atas nama Allah apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Ini masuk di dalamnya. Berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Itu hanya syair-syair untuk memuji Nabi. Iya. Itu hanya syair-syair untuk memuji Nabi. Iya, justru kalau pujian-pujian berlebihan harus terlarang. Sebab Nabi pernah dipuji. Nabi pernah dipuji. Engkau adalah sayyidnya kami. Anak sayyidnya kami. Anaknya anaknya sayyidnya kami, orang paling afdalnya kami dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkan ucapan kalian dan jangan sampai setan menggelincirkan kalian. Kesempatan lagi lain Nabi dipuji dan dipuji dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya, la tatruni kama akratin nasara." Isa bin Maryam. Iya. Walakin qulu Abdullahi wa Rasuluh. Kata Nabi SAW, jangan kalian memuji saya berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara memuji Nabi Isa anaknya Maryam berlebihan. Ini kenyataan. Memuji berlebihan. Jangan. Kata Nabi, jangan. Jangan. Kalau kalian memuji, ucapkan hamba Allah Rasulnya. Lihat ucapannya. Nabi perintahkan, bilang saya hambanya Allah. Iya. Bilang saya hambanya Allah dan Rasulnya. Sementara dalam kitab Al-Barzanji ada lafaz si pembaca mengatakan dia adalah hambanya Muhammad. Dalam kitab itu, saya ini hambamu. Memperhambakan diri sudah kepada Rasulullah. Banyak lafaz-lafaz. Apakah yang kita lihat sekarang kebanyakan orang melakukan kesyirikan seperti orang musyrik? Mereka itu semuanya kafir? Pertanyaan bagus. Pembahasan kita, pembahasan ilmu, pembahasan perbuatan, sifat-sifat orang musyrik, bukan pembahasan hukum orang per orang. Paham? Ya, yeah. Hukum orang per orang lain lagi pembahasannya. Ada orang melakukan kekafiran, tetapi belum tentu dia kafir. Karena ini banyak sebab-sebab. Kalau mau mengkafirkan orang, maka harus terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan terangkat penghalang-penghalang pengkafiran. Penuhi syarat-syarat pengkafiran dan terangkat padanya penghalang-penghalang pengkafiran. Jadi tidak semua orang yang melakukan kekafiran teranggap kafir. Tidak semua orang yang melakukan kesyirikan teranggap orang musyrik. Paham ini? Jelas ini ya? Lihat banyak kisah, banyak hadis, banyak keterangan. Anggap misalnya hadis tentang orang yang dalam perjalanan naik dengan kendaraannya, semua perlengkapannya di atas keledai itu atau di atas unta itu, di atas tunggangannya. Iya, dalam perjalanan jauh di padang pasir dia istirahat. Istirahat, kendaraannya setelah bangun kendaraannya hilang. Dia cari kesana kemari, capek luar biasa, panas keringat, capek luar biasa. Dia tidak bisa lanjutkan dari kendaraan. Mau makan juga tidak ada bekal sudah. Tinggal apa, sudah kecapean ini. Iya, tinggal istirahat menunggu mati atau semisal itu pasrah sudah. Begitu dia bangun. Iya, begitu dia bangun, dilihat kendaraannya sudah di sampingnya, tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Apa yang dia bilang? Ya Allah, engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu. Ini ucapan apa ini? Iya. Ini ucapan siapa? Ucapkan kafir. Tapi apa?
termaafkan dia, tidak teranggap kafir. Sebab apa? Ada penghalang kekafiran. Iya, ada penghalang dia dengan sebab apa? Dia ucapkan dalam keadaan iya, kegembiraan yang melampaui sehingga menutup kemampuan berpikirnya. Benar tidaknya ucapannya? Jadi ada orang yang melakukan kekafiran, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan kafir. Ada orang yang melakukan kesyirikan, dia tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan syirik. Jadi bedakan dalam hukumnya orang per orang per orang. Jelas ini? Nah, kalau kita lihat kenyataan seperti itu di tengah masyarakat, apa yang kita lakukan? Dakwah bil hikmah. Dakwah mereka. Kayaknya kita baik sangka, belum ada yang sampaikan, makanya mereka seperti itu. Coba kita sampaikan. Iya. Mungkin mereka bisa paham. Oke? Baik. Ini perkara penting harus dipahami. Baik, saya rasa ini pertanyaan ini sering terjawab. Sudah sekian. Subhanallah. Alhamdulillah.